Media sosial dihebohkan dengan video viral seorang barista yang mengeluarkan api dari tangan untuk membakar sebuah makanan menjadi perbincangan warganet. Video itu diunggah di akun Instagram @liputancipadu Senin 2 Oktober 2023. Akun tersebut juga menuliskan sang barista merupakan pria dari Wonogiri. Seorang pria dari Wonogiri viral karena mengeluarkan api dari tangannya. Tulis keterangan unggahan itu yang dilansir dari suarasurakarta.id. Dalam video yang diambil dari rekaman CCTV itu terlihat sebagai seorang barista di sebuah kafe yang hendak membakar makanan di depannya. Awalnya barista tersebut terlihat akan menggunakan toaster namun gagal. Namun beberapa detik kemudian ia menggunakan api yang keluar dari tangannya untuk membakar hidangan keju di depannya. Sang pria tersebut nampak menengok kanan dan kiri, seolah memastikan aksinya itu tak dilihat orang. Sekilas video CCTV tersebut terlihat nyata, tapi apakah ada penjelasan lain dari kejadian misterius ini? Tambahnya. Meski demikian, belum ada kejelasan apakah benar pria tersebut dan lokasi kafe berada di Wonogiri. Video itu juga membuat warganet penasaran.